mungkin menggunakan kata alias ya. Kalau akan api perhatikan ya, seperti itu. Setelah kejadian 2006 sampai dan kena awan lahar menjadi seperti ini ya. Yang di tahun 2006 itu ada dua relawan yang terjebak masuk ke dalam bunker ini meninggal karena tertimbun dengan lahar. Karena apa yang akan terjadi? Itu ada perlombaan untuk menghantar mandi. Mandi ini adalah open room. Memang ditemukan memang betul-betul sadar. Ini adalah rumahnya Pak Rian atau namanya Pak. Oke, yang kuning-kuning yang putih ini yang garis apa sih?
silakan mendengarkan santun boleh. Untuk posisi kita ada di jalan Tunjung Kulon dari puncak. Sebelum kena erupsi, nah ini namanya Kampung Putuk. Kampung Putuk berpenduduk 149 kakak. Begitu ada erupsi Jolnya Putuk-Putuk, kampung sini habis. Dan foto di depan saya adalah Tumpuduknya. Jaraknya 25 kilo. Hujan abunya seperti itu waktu kejadian. Apalagi yang di sini jarak 1 kilo. Sekedar perbandingan ya. Oke, selanjutnya untuk saksi yang gak bisa dimobin adalah Jam. Jam sini, waktu kejadian erupsi 2020. 5 November 2010, yaitu hari Jumat malam, akhirnya kami siap. Jumat malam. Oke, untuk tanah yang menimpa kampung sini dibanding dengan biasa, tidak mencari lipat. Kalau biasa, tidak mungkin berdasarkan kata laungan, ya. Kalau akan api semua bisa ada. Oke, selanjutnya di sini ada foto 4,7 dari puncak, makanya bangga kalian yang tadi ya. Sebelum kejadian seperti itu. Setelah kejadian 2006 seperti ini ya. Setelah kejadian 2006 seperti itu, waktu 2006 mengalami dua perpanjangan masa dalam waktu saksi berlangsung benar, saat mengalami 5-6 jam berangkat kerongan waktu 2006 berbaca makanya, saya minta tolong dengan adanya Pak Marijan, sekarang berdasar telah bergerak jauh, kemudian untuk ditempatkan ketemu. Itu 2006 ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke ruangan yang sebelah kiri. Ya. Oke, kita lanjut sini ya. Nah, ini adalah jamnya tuh. Ini adalah waktu yang berjalan jadi seperti ini ya kondisinya. Dulu seperti ini objek wisatanya bubeng gitu. Dan di timurnya dulunya ada gedung serbaguna seperti ini yang sekarang erupsi 2010 itu rata kena timbunan dari lahar ya. Dan di sebelah timurnya itu adalah perkampungan namanya Kampung Kaya Gendut. Ini ke atas ini naiknya seperti ini di atasnya, dan di barannya ada bangker ini. Oke, kemudian Mas Dion silakan masuk ya. Yang di tahun 2006 itu ada dua relawan yang terjebak masuk ke dalam bangker ini meninggal karena tertimbun dengan lahar seperti ini atau oke, ya. Kita lanjut mengenai video ini dilakukan karena selama kejadian 2010. Jadi baru bisa dievakuasi karena masih dalam keadaan panas. Pembakaran bagian samping ini karena di sini kita menjadikan samping ini yang dalamnya. Ini bisa kalian lihat yang 2006. Kalau sekarang sudah rata. Yang pasti itu seperti itu mati ya. Karena dia terbang ya. Tapi ini juga orang. Ini walaupun nggak di kampung ini ya di kampung bapak saya dan di kampung sama dengan bapak tadi apa ya. Itu walaupun rumah tempat makinnya jangan terpakai untuk pemikian karena dia tidak senangkan di kampung Bapak Anja itu namanya Kampung Kinerjo berpenduduk atas rumah tangan ada korban 34 kejadian. Oke, barangkali kamu ada yang pengen tahu tentang kita Bapak Anja pengen tahu. Oke, saya ingin kasih tahu. Boleh siapa itu Bapak Anja? Bapak Anja sebagai narkonya Merapi yang ditugaskan lanjutkan ke kebidang. Dia udah ditempat. Apapun yang terjadi, dia harus menghadapi. Maka itu siapapun yang mau melakukan serangan ini, dia harus mengetahui yang akan menghadapi. Setelah sholat, sejak salam sebelum berjalan, dia harus kiri. Dia punya ruangan khusus di depan, dia harus sholat. Memang, ditemukan memang betul-betul keadaan kecil, tapi bukan sedangkan sholat. Sebenarnya menghadap selatan, ini yang dibadau dengan kantor sholat. Dan seperti itu ya. Jadi ketemukan kemungkinan 20 menit ketemu jadinya mau mungkin tapi bila dipanggil Pak Rian. Kalau yang ini sudah ini adalah rumahnya Pak Rian atau namanya Pak Iwin. Kita kesana dulu ya. Kita bergeser ke sana. Yeah.
Mungkin ada beberapa gambaran yang juga terkena awan panas seperti ini. Ada beberapa gambaran Jawa dan pewayangan karena di sini Bapak Aziz ada tokoh seniman di kampung ini. Di sana ada beberapa lampu petromak karena di sini berbeda penerangan. Yang tahun ini terkena erupsi ya, ini karena panas terkena erupsi. Jadi ini asli, bukan buatan tapi asli. Yang kuning-kuning yang putih ini yang gak ada renovasi itu asli terkena erupsi. Foto Mbak Marisa jalan kesehariannya. Foto Mas itu apa? Cantik atas itu. Foto ini malamnya itu. Iya, dia kan gak cukup. Dan mobil APB relawan yang mau mengevakuasi Mbak Marisa belum sempat sampai evakuasi dulu ada awan panas. Dan mereka meninggal dunia. Jadi silakan, kalau mau berfoto di sini kami berfoto. Setelah selesai kami panggil kembali. Oke, yang dari Madiun, yang dari Madiun, dari Madiun ada dalam video kita lanjut. Posisi kami tahu di sini di tempat Gracias.